Vita Molly yang menderita masalah darah beku sehingga menjejaskan pernafasannya kini mampu menarik nafas lega apabila berjaya melunaskan kos rawatan dan bil tertunggak hasil kemurahan hati orang ramai. Setakat 11 Mei, sebanyak RM23,000 berjaya dikumpulkan, kata sepupunya Manisha Purushottaman. FMT menyiarkan artikel pada 10 Mei lalu menceritakan penderitaan Tan Molly dan kesukarannya untuk membesarkan dua anaknya berusia 5 dan 7 tahun yang malah terpaksa mengerah kudrat menjaga ibu mereka yang sakit itu dengan sebaik mungkin. Manisha 26 tahun berkata, dana yang dikumpulkan itu sedikit sebanyak meredakan beban kewangan keluarga berkenaan. Manisha berkata mereka berjaya melunaskan sewa selama setahun, bil utiliti dan bekalan tangki oksigen selama sebulan hasil wang diterima itu. Sementara itu, Tan Molly turut menyuarakan rasa lega dan terima kasih kepada semua yang membantunya. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Jika anda mahu membantu Tan Molly, mesej kami di nombor yang tertera.